itu. Halo anak-anakku, ini Bu India. Kita nanti di kelas Madinah yang akan diajar oleh Has. Pertama, kita harus melepas apa? Sepatu. Kita taruh di tempat rak sepatu ini. Setelah itu, kita cuci tangan. Supaya kuman-kuman yang ada di tangan ini biar apa? Hilang. Dibawa oleh air yang mengalir. Ya. Kelas Madinah. Nah, inilah kelas Madinah. Nah, sebelum kita nanti belajar harus berdoa ya. Berdoa untuk kegiatan belajar. Di sini yaitu ada ini Asmaul Husna, ada huruf nun hijaiyah ya. Ini nanti tempat untuk menaruh tas ya. Ini untuk belajar. Kalau di sini nanti untuk bermain ya. Di sini ada permainan. Kalau anak-anak mau istirahat, anak-anak nanti belum istirahat, kita harus merapikan mainan ini ya. Ini mainan yang ada di sini yaitu ada Lego, ada balok-balok geometri ya. Kan biasanya bermain dengan senang. Tapi jangan lupa apa? Dikembalikan di tempatnya lagi ya. Terus ini ada lagi yaitu meja Bu Guru. Terus ini papan tulis. Ini adalah huruf A, B, C, D. Di sini ada pohon angka ya, angka 1 sampai 10. Di sini ada papan tempel. Jadi nanti kalau anak-anak diberi tugas sama Bu Guru melipat atau mencocok, hasilnya akan ditempel di papan tempel. Nah, kalau sudah selesai, sebelum istirahat kita berdoa mau makan dan minum. Setelah itu cuci tangan biar bersih lagi ya, terhindar dari kotoran atau kuman. Sekian dari Bu India di kelas Madinah yang dengan sangat indah dan rapi ya, di kelas Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.